Buah Kapolda Lampung yang baru, Kombes Rudi Setiawan, tiba di Bandara Raden Intan II, Lampung Selatan, Rabu 15 Mei 2019. Rudi tiba bersama istrinya, Diana Herutami Gastani MRE. Sejumlah pejabat utama Polda Lampung turut menyambut kedatangannya, di antaranya Dires Narkoba Polda Lampung, Kombes Soberman, Kabit Humas AKBP Z Pada Arsyad, dan Kapolres Lampung Selatan AKBP M. Syarhan. Rudi mengatakan bahwa dirinya bersyukur dapat kembali menginjakan kaki di tanah kelahirannya sebagai Wakapolda Lampung. Tibanya di tanah Lampung, mantan Dirskrimus Polda Sumatera Selatan ini berencana melakukan ziarah ke makam orang tuanya di Kalianda, Lampung Selatan. Alhamdulillah yo. Saya bersyukur benar ya kepada apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kami sekeluarga, sehingga bisa dipercaya kembali mengabdi di daerah kelahiran kami, Lampung. Semoga perjalanan dinas di Lampung diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan sesuatu keberkahan untuk dapat membangun Lampung, membantu Kapolda Lampung.